Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali bersama saya Aizad dari MotoGame Malaysia. It's time to ride. Tapi sebelum tu guys, kita layan intro dulu. Okay guys, bertemu kembali bersama saya Aizad dari MotoGame Malaysia. Hari ni saya nak review helmet modular flip up daripada MT Helmets model Atom SV. Okay, sebenarnya model Atom SV ni kita dah review sebelum ni. Cuma kali ni dia datang dengan grafik yang baru lah, 2023. Dengan grafik yang baru, yang lebih fresh, lebih nice guys. Okay, helmet ni lah helmet modular. So macam ni nak flip dia. So dekat dalam ni ada button push, kita tekan. So boleh flip macam ni. So selalunya helmet modular ni memang ada double visor lah. So siapa-siapa rider yang pakai spec tu, dia ada easy fit glasses system. So pakai spec tu senang. So padding kat tepi ni dia buat nipis, senang nak masuk spec. Okay, helmet ni material dia diperbuat daripada polymer resistant impact. So dia lebih tahan lama lah daripada polycarbonate yang biasa tu. So shape helmet ni lah macam ni lah. So depan dia nampak macam ni, tepi dia macam ni. So dan belakang dia macam ni. So ventilation dia ada dekat atas ni satu, dan juga dua dekat depan. So ventilation dia, flow dia macam ni, dah masuk ikut belakang lah. Oh sorry, ada lagi satu kat belakang. Ada tiga. So helmet ni berat dia ialah ni size XL eh. Berat dia 1700 gram. Dan helmet ni dia mendapat certified daripada ECE dan juga DOT. So memang selamat nak pakai lah. So, ada dua certified. Okay, untuk visor dia, dia pin lock ready eh. Maksudnya dia dah sediakan tempat untuk letak pin lock. Tapi kalau korang beli helmet ni, dia tak sertakan sekali lah dengan pin lock. Pin lock tu korang kena add on. Korang boleh dapatkan juga dekat MotoGear. Just kena add on je lah. Features yang lain-lain, kalau tengok helmet ni dia ada nose guard, basic punya lah. Ada chin curtain. So kat dalam dia macam ni lah. Dia berwarna navy blue, dark navy blue. So dalam dia macam ni. So memang cantik. So padding dia pun lembut, selesa untuk dipakai. So dia menggunakan micrometric fastener juga. Dia pakai clip je, senang nak pakai macam ni je. Okay, dekat bahagian bawah padding ni, nampak bahagian yang warna silver ni. So dia ada reflective lah, sedikit bahagian reflective. So kalau korang ride tu daripada belakang boleh nampak lah. So safety untuk night ride, ride ketika malam. Kat helmet pun ada, nampak satu line ni warna silver ni. Ni reflective ni. Okay guys, saya rasa tu je short review untuk helmet ni. Sebab helmet ni pun kita dah review sebelum ni, cuma dia ada design yang baru lah. So mana yang nak dapatkan, boleh terus walk in ke MotoGear Malaysia. Harga dia, kalau untuk design ni, berharga RM800. Tapi kita ada juga yang design-design yang lain. Selain colour hitam merah ni, kita ada juga design-design yang lain. Harga hanya RM800 guys. Modular mampu milik untuk korang semua. Sampai di sini saja review saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam next review guys. Ciao.